Assalamualaikum balat ceprot semua. Kali ini admin mau share info kegiatan terbaru VOB. Setelah tampil di Festival Cahaya Kebaikan Teh Botol Sosro tanggal 14 September kemarin, malam ini tanggal 16 September, para personil VOB terlihat berlatih bulu tangkis. Belum diketahui lokasinya apakah di Garut atau masih di Jakarta. Momen latihan ini di-share Widi di akun TikToknya. Mari kita saksikan keseruan mereka bermain bulu tangkis. Iya. Aku lagi istirahat dulu. Itu lawannya Titi sama Om Baim, Marsha sama Om Tri. Yang semangat ya. Maneh we, cenah nu semangat, si syariat sadayana amin, hatur nuhun. Tuh nonton lagi guys. Neng aku ngepres maneh, hatur nuhun. Ini olahraga. Yes. Semangat dong, semangat. Neng Idi udah diundang di acara GP Mandalika, enggak? Ngawasitan om abite, tapi tadi teh ditinggalkeun, sabot ditinggalkeun enggak mampu ya abite poho deui ting saha nu meunang. Ting saha nu meunang teu apa bieu ditinggalkeun ngadar ieu? Ngadar kue. Nyeker gak pakai sepatu. Basis andalan sekarang aku jadi atlet. Atlet badminton. Tahun depan mau ikutan PON. Timnas, mau ikutan timnas. Ya. Tanya kamu sukses, sing saterasna sukses. Amin, hatur nuhun.
langsung persiapan F1 Singaparna nya om. Langsung tuh. Langsung. Langsung bermain. Berangkat ke Singapura, insyaallah lusa. Doain ya, semoga nanti kita VIP-nya sehat, performnya juga lancar, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sehat, lancar, sukses. Amin, matur nuwun Om Taufik. Di Samota kemarin gak dapat nonton VIP, aku berharapnya VIP donang di GP Mandalika. belum diundang, belum rezekinya mu. Di Samota isru ih, di Samota. Waktu di Samota itu aku lagi sakit guys waktu itu. Dari sejak di Jakarta itu juga udah sakit, terus naik pesawat aduh itu kuping sampai budak, pokoknya panik banget, kirain gak bakal bisa denger. Sumbawa panas kan yang widiknya, panas tapi enakan, itu laut namasikannya bagus, belum banyak orang. Turun di Bandara Lombok. Iya kali lupa lagi, pokoknya turun terus naik lagi perjalanan, naik mobil, terus pas pulangnya naik dulu kapal, palaut. Aduh. Terus kopi teh. Iya ada topi tadi, ih kok bisa ada topi ya? Kumaha dadang, alhamdulillah. Korea tanggal 13 Oktober. Ada konser besar di Bali yang harus melibatkan VIP. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya pengen di Bali. Kampung itu, kampung aku, oh keren banget. Nujuni mantan di Jakarta. Ya, kalah diantepkan, bro. Wih, olahraga atuh om. Pan rek, mana rek ke Singapura. Tuh ya, kita nonton lagi yang badminton, oke? Yang lagi. Hey guys. Oke guys, aku disuruh bertahan. Ini mah main seru-seruan aja guys. Dengan coach ternama dari Jakarta, BNI. Amin guys, amin. Doakan lancar turnya. Olahraga dulu sebelum tur guys.
jumpa di Singapura F1 nanti. Oke. Hati tangan keseleo katanya. Dia kok kita di Jakarta.